Pernah atau enggak kepikiran buat ciptain lagu sendiri? Kamu enggak ada kepikiran buat? Belum. Genrenya dulu belum, gitu? Belum, tapi akan. Kamu enggak pernah nahan ya? Oh, lu keluarin aja. Jadi aku tuh dulu pernah pacaran. Sama siapa? Tuh baru tahu dia juga. Pernah enggak pernah kamu suka sama seseorang? Pernah lah. Tahu. Assalamualaikum guys, kita masuk lagi ke challenge ya kali ini. Kemarin karena udah main pernah nggak pernah, ternyata di komen banyak banget yang setuju untuk main pernah nggak pernah, terus truth or dare sama karyawan-karyawan ataupun asisten-asisten. Itu ditunggu karena kali ini paling udah banyak. Niatnya. Udah ada dong. Karena ini paling banyak sama Rizwan, jadi kali ini kita pernah nggak pernah bersama Anjal. Kita udah siapin kamera di sana satu, jadi kalian bisa lihat angle-nya. Oke, apa pernah nggak pernah langsung ngomong? Aku yang langsung ngomong aja kita. So, kartunya lupa nggak dibawa? Beda karena kurang prepare ya guys. Jadi kita ngomong aja ya Jan. Okay. Nanti pas ditanya kamu tinggal jawab pernah nggak pernah. Okay. Jadi nanti Bu Nenden ngasih pertanyaan buat kita. Oke. Okay? Kamu ke situ aja ya, kamera aja ya. Siap? Siap. Susah loh ini. Kenapa? Jan. Oh, deg-degan. Pernah atau enggak ngerahasiain apa gitu dari Teh Putri? Begitupun sebaliknya, Teh Putri pernah enggak ngerahasiain apa gitu dari dia? Satu, dua, tiga. Enggak. Rahasiain apa? Iya, kamu pernah apa enggak? Enggak sih, aku enggak ada. Enggak pernah. Kalau rahasiain enggak sih? Paling Teh Putri enggak pernah ngerahasiain, tapi Teh Putri suka bikin penasaran. Entar juga tahu sendiri, entar juga tahu sendiri. Tapi emang bukan rahasia, aku tuh tipe yang nanti tuh bakal bilang gitu. Berarti kan bukan rahasia dong. Bahasanya kalau rahasia kan mau sampai kapanpun ya tetap rahasia, enggak akan dibilang gitu. Enggak pernah ya kita ya? Enggak pernah. Oke, next. Lanjut ya. Enggak pernah apa enggak mimpi buruk dan mimpinya apa sih tuh biasanya? Ceritain berarti ya. Tete juga. Iya dong. Aku apa ya? Pernah. Aku jarang mimpi sih. Iya, jawab dulu. Aku sering mimpi enggak? Cuman kayak set bangun itu langsung lupa. Enggak tahu aku. Pernah tapi enggak tahu lupa ceritanya. Berarti pernah mimpi buruk kamu? Pernah, sering. Pernah tapi enggak tahu. Enggak ingat lagi. Enggak apa gitu, enggak ingat. Pernah ya maksudnya menurut Jan itu mimpi buruk banget. Apa ya? Enggak ada. Ada, kejar, cuman aku lupa. Kejar-kejar hantu atau? Apa? Pernah enggak? Kejar-kejar hantu. Dikejar? Iya. Enggak sih, aku paling kayak seremnya tuh enggak serem gitu. Aku kayak tapi, kayak lagi ke sana, tapi enggak pernah ngelihat hantu aku di mimpinya juga. Tapi suasananya serem aja, iya. Pernah berarti ya. Tapi dia enggak tahu. Enggak bisa jelasin dia. Kalau aku tentu jelas pernah. Gue kayak setiap hari, enggak setiap hari. Maksudnya kayak ada aja gitu kan, misalnya mimpi buruk tuh ada aja. Entah itu misalnya orang yang kita sayang tiba-tiba pergi gitu. Maksudnya kayak misalnya meninggal atau misalnya apa. Terus kalau horor kan itu juga udah termasuk buruk ya. Itu sering guys, banyak lah pokoknya kalau buruk ya. Pernah lah kayak gitu. Buat Nian, pernah atau enggak kepikiran buat ciptain lagu sendiri? Kamu pernah berarti, kira-kira genrenya apa? Kalau Tete kan udah berarti pernah. Aku belum. Belum pernah kepikiran? Belum. Kamu enggak ada kepikiran buat? Belum. Genrenya dulu belum, gitu? Belum, tapi akan. Berarti kamu jawabnya apa nih? Pernah, berarti enggak pernah? Enggak pernah. Berarti enggak pernah, belum. Iya, enggak pernah. Tapi akan. Bisa benar-benar. Genrenya apa? Ada enggak? Genrenya ada enggak? Genre. Enggak tahu. Belum berarti. Kita lanjut lagi, tadi kita pesen minum dulu ya. Yuk, lagi Jan. Ya. Pernah apa enggak sih Jan tuh ada yang mau endorse cuman Jannya tuh enggak mau. Itu kenapa sih Jan? Pernah enggak pernah aku nerima endorse. Itu kalau awal-awal sih aku harus enggak tahu jelas dulu apa ngapainnya baru. Tapi kamu pernah kan? Aku ujung-ujungnya jadi. Contohin dong gimana endorse-nya? Hai. Emang endorse ya sebutannya? Endorse? Pernah berarti ya?
Kalau Teteh pernah nggak nolak endorse? Nolak? Itu biasanya karena apa? Kalau aku endorse pernah, soalnya aku tuh dulu orangnya pilih-pilih, jadi nggak sembarang. Karena kalau misalnya endorse itu emang buat aku tuh sangat penting ya. Kenapa? Karena mau apapun itu, mau produk, mau baju, apapun itu. Kalau produk salah satunya yaitu aku benar-benar harus tahu ini, misalnya contoh ya, ini All Shop beneran bagus apa enggak. Kan kadang di luar sana tuh banyak banget ya, dia bisa untuk bayar kita tapi ternyata All Shop ini tuh palsu gitu loh. Jadi sebenarnya kalau masalah nolak pernah, malah sering gitu, karena ada beberapa yang mungkin aku kurang suka juga gitu kan. Biasanya kalau emang dari manajemen kita dikasih tahu dulu, nanti bakal ada yang urus ini, ada yang sini, nanti dari akunya kalau misalnya aku iya, iya, kalau enggak gitu. Harus pintar-pintar, oke? Next. Jangan pernah atau enggak nahan kentut di tempat umum. Pernah, enggak pernah. Enggak takut keluarin sih. Berarti kamu enggak pernah nahan ya? Oh, udah keluarin. Ayo, selamat aja. Lebih sering di mana, di mall? Ya, Pak. Kan di tempat umum di mana aja kan? Di mana aja. Iya sih, bener. Kata pernah enggak? Nahan ya? Aku tuh orangnya enggak enakan. Aku bodo amat, orang namanya juga kentut enggak mungkin wangi. Iya sih. Aku tapi kalau nahan juga sih. Biasanya aku kentutnya tuh kalau enggak ada siapa-siapa ke tempat yang dulu, ke kosong dulu kan. Iya. Tapi kalau nahan ya pernah lah. Nahan pernah enggak? Pernah lah. Pernah. Nahan ya sering. Dia emang ini sendiri pertanyaan. Berarti pernah. Pernah, guys. Pernah atau enggak, Jan sebel banget sama Teteh? Itu karena apa kalau pernah? Sebel banget sama Teteh. Berarti sebalikannya ya? Iya. Satu, dua, tiga. Jawab dulu pernah atau enggak pernah? Dulu aku apa ya? Iya pernah apa enggak pernah dulu? Ya aku lupa. Aku pernah atau enggaknya aku lupa. Aku pernah. Sering. Waktu dulu. Sekarang ya, enggak? Sekarang juga. Sekarang lah, dulu mah udah pasti kan. Jenggot-jenggot. Dulu parah banget ya. Iya, Zal. Berarti jawabnya pernah. Ih, kamu mah ih. Pernah, pernah. Iya, mau dulu mau kapan, Ge? Kan ini ya, gamesnya pernah nggak pernah. Itu karena apa alasannya? Iya, kamu jelasin. Sebel sama aku karena apa? Ya nyebelin. Kenapa nyebelin? Nyebelin aja. Iya, jelasin dong. Sekarang mah jarang sih. Iya, waktu pernah yang pernah. Kan ini jawabnya pernah. Ya nyebelin aja. Oh, dia nyebelin. Sama nyebelin. Kenapa? Enggak kan, kalau Jan kadang, kalau dulu memang suka iseng ya, namanya anak kecil ya. Kalau sekarang-sekarang sebelnya tuh yang benar-benar ya gini, guys. Kayak main game wae. Kadang terus kayak susah banget dibilangin kadang. Iya. Tapi ya udahlah ya, wajar kok. Masih labil. Nanti kalau udah kayak kita nih, guys, udah maksudnya udah ABG, udah remaja, dia pasti berpikir, udah, yuk, lanjut. Jan pernah apa enggak bohong sama keluarga? Kalau pernah itu enggak apa? Hahaha. Teteh juga sebaliknya ya. Ya kamu? Bohong apapun, mana deh? Enggak sih, aku jarang. Aku main game terus. Pernah bohong enggak? Ngapain kayak di sekolah? Main apa? Enggak sih. Aku pernah. Apa tuh? Jadi guys, aku tuh dulu, pernah pacaran, guys. Terus aku bohong ke semuanya. Kalau aku nggak pacaran. Sama siapa? Tuh baru tahu dia juga. Sama siapa? Ada dulu, namanya dulu ya, masih SMP, masih anak-anak. Iya, terus aku kayak nggak tahu kamu kalau aku pacaran. Enggak deh. Berarti kamu rahasia dong. Iya, berarti mau enggak bohong. Iya, aku pernah bohong itu, guys. Tapi kayak ya udah. Tahu tapi kan, udah pada tahu. Belum. Jadi ini baru pada tahu ini. Jadi kalian yang nonton, maaf ya. Apa sih?
Oke, okay, next. Jen pernah apa enggak diam-diam makan atau minum waktu lagi puasa? Nah, pernah ya? Enggak. Jujur atu? Pernah. Tuh. Kamu mah? Waktu kelas berapa? Aku lupa. Aku waktu enggak diam-diam sih itu, lebih cepatnya. Aku emang buka aja. Tapi tahu. Tapi enggak ada orang kan? Teman-teman. Ya. Tapi ayah tahu enggak semua tete? Enggak. Iya, tapi kan aku ngomong kalau aku enggak puasa. Oh, akhirnya ngomong tapi. Ya. Tapi bohong juga. Apa? Tete pernah enggak diam-diam? Enggak pernah. Soalnya kan aku tuh kalau misalnya lagi puasa, karena perempuannya ada haid kan, jadi alhamdulillah aku nggak pernah bohong. Jadi kalau misalnya emang batal pun aku ngomong mau ke mama itu atau enggak ya, aku mau batal ya, gitu, izin kalau aku. Kita tuh anaknya emang suka ngomong, nggak diem-diem. Kalau Aiki, Aiki mah teman-teman udah pindah dia. Bohong terus ya. Nah lanjut. Okay. Ini pernah nggak pernahnya seru-seruan aja ya guys, karena ini terlalu santai banget. Kita nggak ada hukum-hukumannya. Next ya guys. Kita harusnya ada hukumannya. Harusnya, cuman waktu itu salah ngitung juga ya. Seri kan, jadi nggak ada hukumannya. Terus ini juga nggak ada nilainya, nggak tahu. Ya udahlah ya. Yuk lanjut. Ian pernah nggak suka sama seseorang? Pernah nggak pernah kamu suka sama seseorang? Pernah lah. Wow. Jujur. Teman sekolah. Udah dong, kan jawab iya. Telat. Pernah guys. Kelihatan loh ekspresinya, Jan. Pasti pernah lah. Masih suka nggak? Udah, nggak usah ditanya. Udah. Oke. Ayo. Jadi pernah nggak ngelakuin sesuatu tapi pas ditanya bilangnya nggak ngelakuin? Bohong dong. Kayak iya misalnya dituduh nih kamu, kamu gini-gini ya? Enggak, padahal kamu sebenarnya ngelakuin itu. Ngelakuin itu. Pernah lah pasti. Ngapain itu? Dituduh ngapain? Dituduh apa? Apa ya? Nggak tahu. Lupa. Karena aku pernah. Dia nggak pelupa. Iya. Susah. Tapi pernah dia bagus di jalan. Nanti kamu lo next ya. Iya nanti harus. Besok. Terus teteh pernah. Apa? Itu ngapain ya, dituduh ngakuin? Dituduh. Oh. Kalau dituduh tapi ternyata aku ngakuin. Enggak. Kalau aku benar-benar yang tadi kan Nanda nanyanya, teteh dituduh. Iya, ternyata aku beneran ngakuin kan, tapi aku bohong. Iya. Akunya enggak kan? Ih, aku paham. Enggak. Aku tuh ya gitu, aku tuh orangnya kalau misalnya aku ngelakuin salah, aku tuh diem dulu. Jadi bukan nggak suka tuh kalau misalnya tiba-tiba dituduh, itu nggak suka. Jadi kayak aku nanti suatu saat nanti tuh aku bakal ngomong gitu. Tapi belum pernah sih yang kayak langsung dituduh. Kamu pernah gini kan, bla 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 gitu, nggak pernah. Walaupun misalnya aku dituduh iya, aku bakal jawab iya gitu. Next. Pernah atau enggak pup di celana? Pernah. Aku pernah. Pup. Iya. Dulu pernah, tapi sekarang enggak. Sama dulu pernah, sekarang enggak. Berarti pernah lah ya. Pernah. Kapan itu? Kecil. Waktu kecil. Jangan-jangan pas di Pampers sih. Jawab ya. Enggak lah, pakai dek. Apa? Masih. Oke, masih ada ini, Bu. Kita soalnya harus lanjut lagi, Bu. Iya, masih ada satu lagi nih. Oke, terakhir Jan. Jan. Soalnya Jan mau main game. Pernah atau enggak ngompol? Ngompol? Yes, ngompol pipis di kasur. Pernah enggak pernah pipis di kasur? Tuh, dua, tiga. Pernah! Jan, kapan? Terakhir kemarin. Kapan ya? Enggak, udah lama sih, lama banget, banget. Kapan SD? SD. Kelas berapa? Sebutin dong. Berapa ya? Dulu, pokoknya dulu banget aku pipis pasti kebangun. Ya iyalah, ya, semua juga. Langsung ke toilet. Ya berarti nggak pipis di kasur dong? Enggak, tapi pernah dulu-dulu. Aku dulu kelas SD berapa? 1 lah. Kemarin? Lupa ih. Berarti pernah tuh. Kita pernah. Sama aku juga kelas. Kalau aku kelas 3 dari TK, aku suka pipis terus di kasur. Terus SD, aku. Kebayang nggak kasurnya bawa apa ih? Ikan nggak setiap hari, maksudnya pasti ada aku tuh mana di rumah orang pernah aku pipis juga. Terus ya udah sampai terakhir pernah pas udah gede waktu SMP.
Kalau itu emang gara-gara gak tau, tau kan, paham gak Jan? Kita nih kan udah tidur, udah ngantuk banget. Ternyata kita gak ngerasain pengen pipis. Tapi karena udah tidur, ya udah. Jadi pas bangun-bangun ternyata udah pipis di situ. Karena udah mimpi di toilet. Aku pernah kayak gitu. Iya, jadi ya udah maaf ya guys. Jadi aku pernah waktu SMP. Mimpinya tuh di toilet udah enak aja. Iya, ternyata masih di kasur kok panas. Anget. Ya udah. Udah guys, itu dia pernah enggak pernahnya sama Anjan. Ah, pertanyaannya kurang menantang ya. Kayaknya dari aku satu deh. Ada ya buat Anjan. Apa? Pernah enggak pernah kamu pacaran? Pernah enggak pernah kamu pacaran diem-diem? Enggak. Bohong. Jadi cuma suka doang. Suka doang. Bertepuk sebelah tangan dulu. Yeah. Sedih sih orangnya, pemalu nggak mau diungkapin. Jadi weh, nyesel kan tapi kayaknya nggak mati. Jadi buat yang nggak ya udah guys, itu dia. Komen lagi di bawah buat selanjutnya siapa pernah nggak pernahnya, tapi aku pengen banget sama Anjep. Iya. Mau nggak sayang? Nggak pernah. Ih, belum. Pernah nggak pernah? Boleh. Ya, yeay. Oke okay, guys, nanti next aku kayaknya sama Anjep dulu. Kayaknya bakal seru banget. Bongkar. Nah, ini bakal kebongkar banget ya. Terus apa? Nanti kita bakal ada poin-poinnya lagi, kita balik lagi ya guys. Kasih hukuman kalau menjemput. Iya, kita mulai ada hukumannya juga. Terus nanti dengan background yang baru, meja baru. Seru, studio baru. Iya, studio baru loh, Dek Enjan. Di mana? Di rumah aku. Udah jadi. Hari Senin. Kenapa aku di akhir-akhir terus ah? Apa? Aku kapan? Apanya? Kamar. Belum, aku aja enggak. Oh, belum, itu. Kamar. Kapan? Ya udah, makasih Jan. Makasih. Next juga nanti ada Ferdi, pernah enggak pernah sama Ferdi? Siapa tahu nanti kita lihat Ferdi pernah bohong apa enggak. Jadi nanti Ferdi jujur di sini, lihat mukanya. langsung yang ya udah, makasih, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ini nggak ada poin-poinan ya guys, curang banget, cuman nggak apa-apa, nanti next kita bikin lagi, nanti kita bikin lagi, tenang buat kalian berdua. Ya deh, ini buat seru-seruan karena kalian minta pernah nggak pernah, jadi Putri kayak bikinnya nyantai aja. Nanti aku pengen ajak mereka ke sana main di sana, oke? Sekalian unboxing dan lain-lain. Ini tuh